kabarnya benar nggak, Pak? Ya, saya sering ketemu Bu Megawati. Sejak zaman BPIP, saya bersama Bu Megawati hampir setiap saat ya. Saya kan alumni BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sering ketemu Bu Megawati. Baru-baru dalam waktu belum lama ini juga ketemu gitu, agak lama. Tetapi kita enggak bicara soal pilpres lah. Karena saya tahu itu bukan domain saya. Bu Megawati lebih tahu semuanya tentang setiap orang. Gitu. Jadi kita enggak bicara itu. Kita menghormati aja dengan itu. Bertemu dengan Bu Mega dalam rangka apa? Ya banyak masalah politik, masalah ideologi, masalah konstitusi. Yang terakhir saya bertemu masalah MAHID, ya, mahasiswa ikatan dinas yang dulu disekolahkan oleh Bung Karno di luar negeri terus nggak bisa pulang selama puluhan tahun itu. Saya update ke Bumik ya, saya ketemu dengan orang-orang ini. Gitu. Tapi kita nggak bicara pilpres karena saya menghormati Bu Megawati untuk apa namanya menentukan sesuai dengan kapasitas beliau yang saya yakini sudah tidak perlu masukan-masukan dari orang luar, sudah ada mekanisme internalnya maksud saya di PDIP.